Mayang tak lulus ujian masuk FKG Universitas Mustopo. Dodi Sudrajat akan jumpai pihak universitas. Dodi Sudrajat sebut dirinya akan berkunjung ke Universitas Mustopo untuk membicarakan mengenai hasil ujian Mayang. Mayang tak lulus ujian masuk FKG Universitas Mustopo. Dodi Sudrajat akan jumpai pihak universitas untuk bicarakan hal ini. Adik almarhum artis Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri, lagi-lagi menjadi bahan ejekan publik. Pasalnya, perempuan berusia 19 tahun tersebut diketahui tidak lulus ujian untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Rektor Universitas Mustopo, Profesor Dr. Paiman Raharjo, dalam YouTube channel Slap on Cam News, Selasa 5 Juli 2022. Menurutnya, nilai ujian Mayang tidak memenuhi standar untuk berkuliah di fakultas pilihannya tersebut. Adapun nilai yang harus dicapai ketika calon mahasiswa FKG Universitas Mustopo ingin diterima yaitu minimal skor 75. Lebih lanjut, saat mengikuti tes di gelombang ke-6 tersebut, Mayang bersaing dengan 46 calon mahasiswa lainnya. Dari seluruh calon mahasiswa tersebut, 42 dinyatakan lolos dan 4 orang tidak lolos, termasuk Mayang. Padahal, adik kandung Vanessa Angel itu pernah menuturkan bahwa dirinya sudah diterima di universitas tersebut. Tak hanya itu saja, Mayang pun dengan percaya dirinya menyebut menerima beasiswa dari universitas tersebut. Pemberitaan mengenai kelulusan Mayang dan beasiswa tersebut ternyata didengar hingga pihak Universitas Mustopo. Mereka pun dengan tegas menuturkan bahwa tidak ada beasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo seperti yang diakui Mayang. Lebih lanjut, pihak universitas pun menuturkan bahwa Mayang memang terdaftar sebagai calon mahasiswa mereka. Akan tetapi, Tante Galaske Ardiansa tersebut harus melewati tahap ujian masuk terdahulu. Terkait hal tersebut, pihak Mayang pun buru-buru menuturkan bahwa beasiswa tersebut sebenarnya adalah biaya pribadi yang dikeluarkan kerabat mereka untuk membantu dana pendidikan Mayang. Dodi Sudrajat pun menyebut bahwa bagi mereka hal tersebut sudah seperti beasiswa. Tak heran jika akhirnya kegagalan Mayang untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo menjadi bahan ejekan publik. Terkait hal tersebut, akhirnya Dodi Sudrajat pun angkat bicara. Ayah Vanessa Angel ini pun menyebut dirinya akan melakukan sesuatu agar Mayang tetap dapat kuliah di Universitas Mustopo. Dilansir dari YouTube channel Slap on Cam News, Rabu 6 Juli 2022, Dodi Sudrajat berencana akan secepatnya berkunjung ke Universitas Mustopo. Iya, besok aja ya. Untuk sementara ini Dodi belum bisa bicara, jadi besok aja di Universitas Mustopo, tutur Dodi. Menurut penuturan Dodi Sudrajat, dirinya besok akan datang ke universitas tersebut untuk membicarakan bagaimana kelanjutan kuliah putrinya tersebut. Jadi besok aja di Mustopo untuk bicarakan Fakultas Mayang di Mustopo. Jadi penjelasannya besok, lanjut Dodi. Tampaknya pupus sudah harapan Dodi Sudrajat untuk melihat putrinya menjadi dokter gigi. Padahal sebelumnya Dodi Sudrajat sudah memanggil Mayang dengan sebutan ibu dokter. Terkait hal tersebut, wartawan pun penasaran dengan perasaan Dodi Sudrajat yang kini harus menerima kegagalan Mayang dalam ujian masuk gelombang ke-6 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo. Jadi bagaimana perasaan Dodi? Pupus juga nggak sih? Kan kemarin manggil dokter, dokter Mayang gitu, tanya awak media. No komen dulu kalau soal itu. Sekali lagi no komen dulu. Komentarnya besok aja ya, tegas Dodi Sudrajat. Kendati demikian, Dodi Sudrajat pun menyebut dirinya sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk pendidikan putrinya tersebut. Mayang terlihat ogah-ogahan membahas soal kegagalannya masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo. Terlebih saat sang ayah, Dodi Sudrajat, tampak masih berharap. Dodi Sudrajat akhirnya buka suara
terkait sang putri Mayang Luciana Fitri yang tak lolos seleksi masuk Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo. Dodi mengaku jika salah satu penyebabnya karena nilai tes Mayang yang kurang. Kalau untuk masalah sekolahnya Mayang, jadi Mayang itu sekarang ini sudah masuk ke ilmu komunikasi setelah kemarin. Sebenarnya artinya bukan tidak lulus, jadi ada nilai yang kurang. Karena memang waktu itu soalnya banyak, jadi masa waktunya itu kurang lebih 2 jam. Jadi ada beberapa pertanyaan gak terisi, ungkap Dodi Sudrajat di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 6 Juli. Kendati demikian, Dodi menyebut putrinya tak perlu bersedih karena Mayang justru sudah diterima masuk jurusan lain, yakni ilmu komunikasi. Meski begitu, Dodi menyebut tak menutup kemungkinan untuk Mayang mencoba kembali ujian masuk FKG. Kalau masih mau melanjutkan ke FKG di Agustus masih ada ujian, karena yang Dodi tahu penerimaannya masih 50%. Jadi pembukaannya masih buka, kata Dodi melanjutkan. Namun Dodi mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama Mayang dan Profesor Bambang, adik Vanessa Angel itu akhirnya memilih masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Toh ini juga merupakan jurusan yang diminati oleh Mayang. Kemarin sudah komunikasi sama Dedi juga, Profesor Bambang juga. Ya udah Mayang masuk ke jurusan ilmu komunikasi saja di Fakultas Hubungan Internasional, terang Dodi lagi. Sementara Mayang yang duduk di samping sang ayah pun ditanya perihal kelanjutan pendidikannya. Netizen menyebut gerak-gerik dari ekspresi wajah Mayang saat ditanya soal kuliahnya tampak seperti orang yang menahan kesal. Pasalnya, Dodi Sudrajat sang ayah seolah masih ngotot ingin Mayang kuliah di kedokteran gigi. Sedang Mayang sendiri saat diminta memilih, ia ogah membahas rencana kuliah di FKG. Kalau soal FKG no comment ya, passionnya seperti pabrik relasen, pingin jadi presenter gitu, soalnya kerjaannya aku juga kan cuma 2 jam gitu. Gak ribet kayak stripping gitu kan memakan waktu yang cukup lama, jadi prefer lebih memilih presenter aja, tutur Mayang. Tak hanya menyoroti jawaban Mayang, netizen juga salah fokus dengan Dodi Sudrajat yang terus menatap putrinya saat mantap memilih kuliah ilmu komunikasi. Sontak, netizen berspekulasi jika Mayang mulai menentukan pilihannya sendiri tanpa harus mengikuti aturan ayahnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.